الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين أيها المسلمون رحمكم الله Harta yang kita miliki saat ini tidaklah lebih melainkan hanya sebuah perhiasan di dunia. Dengan harta itu kita jalankan kehidupan kita, kita penuhi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan kita tekun untuk mencarinya. Bukan hanya itu, kita perbanyak harta kita untuk persiapan di masa yang akan mendatang. Hanya saja dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah membagi harta ini untuk segelintir orang. Sebagian Allah buat kaya, sebagian lagi tidak. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Agar apa? Agar sebagian kita bisa memanfaatkan sebagian yang lainnya. Orang yang kaya bisa memanfaatkan tenaga, jasa atau barang dari orang-orang yang di bawahnya. Begitu juga orang-orang yang fakir atau miskin juga, dia bisa juga menawarkan hartanya, bisa menawarkan tenaganya, jasanya atau barangnya demi mendapatkan harta dari orang yang kaya. Ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan untuk bersedekah dengan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sedekah termasuk cara mendekatkan kita atau cara mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sedekah termasuk cara yang paling afdal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajran." Kita lihat dalam firman Allah ini, Allah jadikan porsi harta seorang manusia sesuai dengan kadar apa yang ia sedekahkan di dunia. Allah berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Semua yang kita persembahkan untuk diri kita sebenarnya, kita akan dapati hasilnya nanti di akhirat kelak dengan hasil yang lebih baik dan juga lebih besar nilainya. Nabi SAW bersabda, يَقُولُ إِبْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي. Manusia mengatakan, duhai hartaku, وَهَلْ لَكَ يَبْنَ آدَمِ الْمَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتِ. Tahuilah bahwasanya hartamu itu hanya sebatas apa yang kamu makan lalu habis. Aula bistafa ablayt, atau apa yang kau kenakan nanti dia akan usang ujungnya. Au tasaddaqta fa amdayt, atau apa yang kita sedekahkan dari harta itu, itulah yang akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Sedekah, ayuhal muslimun rahimakumullah, selain dia menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak, sedekah juga menjadi sebab pertambahan nilai harta kita di kehidupan dunia ini. Bagaimana tidak? Karena itulah yang Allah janjikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kau infakkan, apapun itu, Allah akan menggantinya. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, "Ya ibn Adam, anfiq unfiq 'alayka." Wahai manusia sekalian, berinfaklah kalian, maka aku ganti. Aku balikan. Aku berinfak kepada kalian. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzila." Setiap hari, tepatnya pada pagi hari, akan turun dua malaikat
setiap harinya. Fayaqul ahaduhum Allahumma aati munfiqan khalafa. Malaikat yang satu berkata, ya Allah, berikanlah ganti, imbalan kepada orang-orang yang bersedekah, berinfak pada hari ini. Sedangkan malaikat yang satunya berkata, Allahumma aati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kehancuran dari orang-orang yang bakhil terhadap dirinya, tidak mau menginfakannya pada hari ini. Dan ketahuilah bahwasanya harta bukan patokan kebahagiaan. Sebagaimana kita saksikan, banyak orang yang Allah berikan kelebihan harta, namun hatinya sempit, tidak bahagia. Ketahuilah sebabnya, satu-satunya sebab diantaranya adalah karena dia tidak mencurahkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia enggan melihat sekitarnya, keadaan-keadaan orang-orang yang ekonominya di bawahnya, acuh terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Padahal jika lo ia bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, tentunya ini menjadi sebab yang terbesar untuk melapangkan dadanya, juga membuatnya bahagia. Bukan hanya itu saja, sedekah juga menjaga stabilitas suatu negara, bahkan menjaga stabilitas jurnal neraca keuangan secara pribadi, secara personal. Bukan hanya itu saja, sedekah juga menjadi sebab turunnya berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sedekah ini falah wassalah. Sedekah ini merupakan keuntungan, juga amalan baik yang bisa kita lakukan. Tidak ada ruginya. Bukan hanya itu saja, sedekah bisa menolak bala, memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla, menghindarkan kita dari mati dalam keadaan buruk, juga menghindarkan kita dari ditimpa dari suatu penyakit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, maka sungguhnya dia itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi alaihi wasallam pernah didatangi seseorang yang mengeluhkan akan kerasnya hati. Maka Nabi alaihi wasallam berkata kepadanya, "In aradta an yalina qalbuk fa'atim al-masakin." Kalau mau hatinya lembut, itu orang miskin kasih makan. Nabi SAW juga pernah secara spesifik bersabda, "Ubghuni du'afa'akum." Carikan aku orang-orang yang lemah ekonominya di antara kalian. Lalu menjelaskan sebabnya, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afa'ikum." Karena sesungguhnya kalian itu diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, juga Allah menangkan dalam peperangan kalian karena ada mereka. Kemudian ibadallah, setiap kita pasti pernah bermunajat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan dari api neraka atau dari siksa neraka. Padahal sedekah adalah salah satu sebab yang dapat menghindarkan kita dari siksaan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun illa sayukallimu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap kita pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya. Enggak pakai terjemah, enggak pakai penerjemah, enggak ada lagi pembatas. Wala hijabun yahjub. Fayandur aymana minhu fala yara illa ma taqaddam. فَيَنْدُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْدُرْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَقَدَّمَ. Kalau dia toleh ke kanan, yang dia lihat amalan-amalannya. Sebaliknya, kalau dia toleh ke kiri, catatan keburukan. وَيَنْدُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Adapun di hadapannya, dia melihat api menyala yang, api neraka yang menyala-nyala. Maka Nabi alaihissalam bersabda, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ. Maka takutlah kalian dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara mensedekahkan harta kalian walaupun dengan separuh kurma. Nabi alaihissalam juga bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan,
Allah berikan perlindungan 7 golongan ini yang enggak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, yaitu orang yang bersedekah dengan hartanya tapi dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya juga tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketahuilah Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian atau anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Tapi kalau kalian malah melakukannya, maka tahuilah kalian itu orang-orang yang merugi. Fa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Dan berikanlah sebagian rizki, infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sekiranya ya Rabb, engkau tunda kematianku sejenak saja, apa yang diharapkan? Tentu aku akan bersedekah dan aku akan memperbaiki amalan-amalanku yang telah lalu. Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tapi Allah tidak akan menggeser kematian atau ajal seseorang jika sudah tiba waktunya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hada aqulu qawli hada wa astaghfirullahal adzim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه ولا تعصوه. عباد الله، berinfak atau infakkanlah harta kita dari apa yang kita cintai. Ketahuilah rahimakumullah bahwasanya kita sedang di bulan Ramadan, bulan derma, bulan berbuat baik, bulan yang dijadikan ladang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang banyak oleh orang-orang yang soleh. Dan Nabi SAW sebagai qudwah kita adalah orang yang paling dermawan di setiap waktunya, dan lebih dermawan lagi di bulan ini seperti angin yang berhembus. Maka mintalah agar Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat dan berkahnya dengan menunaikan zakat, bersedekah dari sebagian kecil harta yang Allah berikan kepada kita, juga berikan makanan ke orang-orang yang membutuhkan, juga berikan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, ikut serta urun rembuk dalam yayasan-yayasan sosial yang menyelenggarakan hal tersebut, karena itu tidak akan kita dapati kecuali di bulan ini. Juga peduli dengan tetangga kita, orang-orang yang sekitar kita, siapa tahu mereka butuh bantuan kita, sehingga kita bisa urut serta membantu mereka walaupun sedikit dari harta kita. Dan jangan remehkan yang sedikit itu, karena Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyib. Siapa saja yang bersedekah dengan sepotong kurma, dengan sepotong kurma dari hasil kerjanya yang halal, karena Allah tidak mungkin menerima kecuali yang halal, fa innallaha yataqabbaluha bi yamini, maka sedekah yang sedikit tadi itu tetap Allah terima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Kemudian Allah akan kembangkan harta ini, Allah anak pinakan sebagaimana seorang di antara kalian menternak anak kudanya,
sehingga sedekahnya itu sampai setinggi gunung. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Di hari Jumat ini kita juga dianjurkan untuk berbanyak salawat kepadanya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Warḍa Allahumma an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaqa wattaqaqa wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.